macam kau jajar orang. Kau ipo lain. Sudarlun petani di Kampung Sago, Kecamatan Simpang 3 Pidi terpaksa memanen lebih awal tanaman bawang miliknya. Kondisi ini diakibatkan serangan hama ulat. Tak hanya merusak bagian daun, hama juga merusak hingga biji bawang dari dalam tanah. Meski sudah menggunakan bermacam pestisida, namun hama ulat tak mampu dihalau. Kami terpaksa harus panen awal karena diserang ulat. Sebenarnya nggak panen dulu, ini terpaksa. Yang baru tanam pun diserang ulat juga. Jadi itulah obatnya, nggak ada yang manjur gitu ya. Semuanya udah dipakai tapi nggak ada reaksi apa-apa gitu. Kebiasaan kalau Vietnam 2 bulan, kalau Jawa lewat dikit gitu ya. Jadi ini? Ini terpaksa panen sekarang karena kalau nggak dipanen kan bawahnya dimakan. Dimakan sama ulat juga. Akibat kondisi ini petani mengaku tak mampu mengembalikan modal bahkan terancam merugi. Mereka pun berharap kepedulian Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pidi, salah satunya dengan mengirimkan penyuluh ke lapangan. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi TV.